warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, mas geng, mas guys, berjumpa lagi dengan channel Dani AR. Mas bro, pada kesempatan kali ini channel Dani AR berada di eksit tol Sayong, berada di eksit tol Sayong ini tepatnya di Dukuh Bebedan ya mas bro. Nanti untuk di area ini pada tanggal 11 sampai 15 Maret akan dilaksanakan erection girder. Akan dilaksanakan erection girder untuk exit tol Sayong. Nah, nanti untuk girdernya akan terbentang langsung di atas jalan raya Pantura. Nah, ini mas bro bisa kita lihat untuk tiang-tiang penyangganya ini ada dua. Nanti pada saat pemasangan girder itu dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 15 Maret, tepatnya pukul 11 malam sampai sekitar jam 4 pagi mas bro, mas geng. Nah, jadi nanti akan dilakukan buka tutup jalan raya Pantura di area Sayong Sido Gemah ini. Nah, ini mas bro, mas geng, bisa kita lihat areanya. Ini di area sini ada 3 unit kren mas bro. Nah, yang di sebelah selatan jalan raya Pantura ini ada 2, itu di seberang tiang-tiang panjang. Dan untuk di utara jalan raya Pantura ada 1 unit kren mas bro. Untuk girdernya nanti yang terbentang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mas bro, kalau enggak 6 ya 7 bentang girder. Nah, bisa kita lihat situasi lalu lintas di area exit tol Sayong ini mas geng. Oke mas bro, mas geng, mas guys. Nah, ini saya berada di bawah tiang-tiang exit tol Sayong mas bro. Nah, nanti keluarnya atau masuknya kendaraan ini dari area ini ya mas geng. Nah, ini untuk tiang panjangnya ini memutar sampai pinggir jalan raya sana mas geng. Nah, untuk yang belakang itu masih dalam proses backisting untuk di atas dan mungkin pembesian mas bro, soalnya kita tidak bisa melihat atasnya, hanya bisa melihat ini mas bro, striker ini atau perancah-perancah yang ada di bawah. Nah, itu bisa kita lihat ada girdernya mas bro, sebagian sudah di stressing atau di sambung, sebagian ada yang masih berupa potong-potongan girdernya. Itu ada kren, 2 unit kren. Untuk tiangnya ini dari atas sampai ke bawah, mengujam ke bawah itu kedalamannya 60 meter ya mas bro, 57, 58, 59 meter sampai ke bawah. Jadi mengujam ke dalam tanahnya itu sekitar ini mas bro, 53 meter. Ini mas geng, kondisi terkini sebelum erection girder exit tol Sayong. Untuk girdernya itu panjangnya berapa ya mas bro? Saya kurang tahu. Mungkin ini sekitar 40 meteran mas bro panjangnya girder. Ini di sini ada banyak alat-alat berat, itu ada kren,
satu unit pomkret dan satu unit ekskavator. Nah, di depan itu jalan raya Pantura, Mas Geng. Ini di sini sangat banyak besi-besi atau pipa-pipa striker ini untuk perancah pengecoran exit tol Sayung. Girdernya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bentang girder, Mas Bro. Nanti girder yang terpasang akan ada 8 belok girder di atas jalan raya Pantura Sayung, Mas Geng. Oke, Mas Geng, Mas Bro, Mas Ges, sekian informasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Dani AR. Dan jangan lupa kalau nanti tanggal 11 sampai 15 Maret pada pukul 23 sampai pukul 4 pagi di area Jalan Raya Pantura Sayung ini akan ada proses pemasangan girder, dan nanti untuk lalu lintasnya itu dilakukan buka tutup arus jalan raya Pantura. Kalau Mas Bro, Mas Geng, Mas Ges lewat sini bisa untuk mencari opsi jalur lain. Nanti akan perjalanan Mas Geng akan terganggu sedikit adanya karena adanya pemasangan girder ini. Oke, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.